sahabat gaskan dia, saya akan berkunjung ke teman sekaligus saudara, brother yang bekerja dengan pekerjaan saya, pekerjaan barista, gaskan barista, gaskan dia. Nah, ini dia nih barista nih dari belakang nih. Ini penampakan barista dari belakang. Ternyata ada yang paling pertama, yang paling ganteng di sini, yang pertama paling ganteng di sini, brother saya ini. Nah, ini pegawai bagai barista ganteng nih rupanya nih ya. Gaskan dia. Nah. Selamat sore, Neng. Nah, ini pegawai barista-barista cantik ini. Selamat sore, Neng. Aduh, senyumnya tuh mantap. Nah, ini kaki-kaki nih. Selamat sore, Bang. Iya, sore, Kak. Nah, ini Neng cantik ini. Contohnya di sini kopi dari hati janji jiwa. Ya, betul. Janji jiwa gaskan dia. Jadi bisa lah kasih review ya kan ya. Racikannya seperti apa? Tolong dijelaskan. Boleh. Oh, yang senior dulu kali ya. Iya. Mana sih lah? Mana sini? Ya. Maksudnya saya minta punya review Neng seperti kayak yang mereviewkan produk-produk apa penjualan Neng ini ke semua seluruh Indonesia khususnya. Jadi dikasih tahu. Kita Doni aja. Karena Doni ini orangnya gugup. Iya. Jadi yang mungkin salah satu ada perusahaan yang bisa ya seniornya Neng Cina. Mungkin selama 2 tahun itu pasti sudah ada ilmu yang Neng dapat. Jadi bisalah saling berbagi, bisalah saling kasih ilmu, bisalah ajak teman-teman, saudara-saudara dan kaum-kaum lainnya Adam dan Hawa supaya datang ke sini begitu. Ya tolong dijelaskan. Oke. Doi ke sini, Doi. Contohnya kopi itu mereknya ada semacam apa dan dasarnya gitu ya kan ya. Rasa-rasanya seperti apa ya? Silakan. Ya pokoknya jangan apa sih? Jangan sampai ketinggalan datang ke jinit-jinit terdekat ya, jinit jiwa, baik ke jinit 17 gitu. Kopinya itu perlu datang ke sini. Ya perlu dong, pasti ketagihan. Kopi itu bikin penasaran, kopi barista cantik dan ganteng. Masalah racikannya nih, rasanya kalau bisa disebutin. Rasanya? Ya rasanya tuh lebih gimana ya? Pokoknya beda dari yang lain. Oh, ya, enak banget deh.
jangan lupa datang lagi di Jiri-Jiri terdekat, lagi di Jiri 17 yang adanya tempatnya di Gading Serpong. Samping Polsek Kelapa 2 ya? Iya, samping Polsek Kelapa 2. Soalnya saya mantan burunannya. Bohong, bercanda. Jadi kalau masalah rasa-rasa tadi nih saya sempat ketipu. Tolong dong. Saya kena enggak makan merah. Jadi saya tadi tertipu, saya sadar. Akan berkunjung ke sini saya dibikin kopi racik ya, kopi dari harinya diorgaskan dia. Jadi saya diracik sama Doni ya. Saya minum kok pahit. Saya minum kok pahit, ternyata itu belum diaduk. Jadi saking saya semolanya, saya diracik sama teman nih. Maksudnya kok pahit, Neng? Kayak, Neng, Doni gini. Jadi, pas diaduk manis, Neng, gitu. Iya. Ya, begitulah. Kita tuh, jadi, kerja dari dasar penuh dengan, diawali dengan, apa namanya, merangkul ya. Merangkul, terus ada bercandaan, ada lelucon, terus ada serius juga. Ya, supaya dalam kurung tidak bosan bekerja. Jujur di sini buat nongkrong-nongkrong di sini tempat yang paling nyaman. Saya baru datang baru pertama nih. Jadi sebelumnya saya makasih banyak, saya udah dapat izin gitu ya. Mari ke sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak keberkahan teman-teman seluruh Indonesia datang ke sini. Karena di sini pertama nyaman, kedua rasanya enak-enak, cuma belum disebar belum disebarin, belum disebutin sama Kakang Prabu yang paling ganteng ini. jadi rasanya Don gimana sih Don di sini racik-racikannya kayak gimana? Pokoknya rasanya enak-enak lah, nggak bakalan kecewa kalau nggak datang ke sini pokoknya. Iya. Mungkinan sih kalau yang nggak datang ke sini rugi dah. Oh. Ya, pokoknya menu-menunya tuh enak-enak semua, nggak bakalan kecewa dah kalau datang ke sini. Okay. Kalau masalah rasa Don, rasa, kok saya tadi gua kok ngerasain kopi rasanya pahit karena belum diaduk kan ya? Iya. Tapi aslinya manis ya kan ya? Manis. Jadi rasanya ada berapa macam? Kita ada bermacam-macam sih, banyak. Ada es kopi susu, kopi pukat itu best seller ya, favoritnya. Okay. Ada lagi yang tanpa kopi, non kopi ya, yang kopi, okay. Yang suram-suram udah ada sekarang. Oh, iya. Apalagi yang pokoknya yang ke zaman-zaman lah. Oke, okay. Zaman-zaman now ya. Iya. Kopi-kopi zaman now, tapi nyaman dong di sini dong ya? Nyaman. Buat nongkrong ya? Nyaman dong. Itu. Ini brother saya paling ganteng ini rupanya. Cuma dia paling-paling malu dia. Di sini belakangnya begini nih. Kalau buat nongkrong di sini sangat nyaman tuh. Tuh, buat nyore di sini ya kan tuh. Tuh, kita tengok. Jret. Nah, di sini ada Neng cantik. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Gambar kerja ada nggak? Ada. Ada? Contoh misalkan dalam arjen lembur itu dalam keadaan seperti apa gitu? Sedang ada yayasan yang libur baru. Oh, makanya Doni, kalau mau libur tuh izin dulu lah. Jangan dadakan nanti nyusahin temennya gitu. Betul banget. Betul banget ya? Nah, terus karena harus respect, harus sopan sama yang senior. Jadi Doni juga jangan merasa. Yang merasa berjiwa besar harus berjiwa hati, janji jiwa. Ya. Jadi janji jiwa itu harus dijanjikan, gitu loh. Janji ya, harus dijanjikan. Ya, janji palsu. Janji hati bukan janji palsu ya. jadi kerja harus penuh dengan bercanda, harus profesional semungkin. Jadi Neng ini paling senior, Doni sudah 6 bulan, gitu ya. Kalau masalah kerja di sini semuanya total ada berapa karyawan? 8 ya? 9. Delapan. Cowok total berapa? Cowok tiga udah ketahuan satu kampung sama saya. Cuma kalau yang cewek ada berapa orang? 5. Lima. Sebelumnya saya kesini ya mohon maaf takut saya nggak cukup ya kan ya. Kan ya sekali-kali lah, saya kan nggak setiap hari ini ya kan ya. Ya dalam arti dalam kurung saya nggak merepoti, saya ingin
nanya-nanya ke review supaya usaha kalian bisa banyak kebarokahan, supaya lancar. Amin. Ya, kan, ya. Amin. Supaya banyak yang nongski. Ya, bisa gaulnya nongski ya. Supaya nongkrong. Iya. Karena saya soalnya sudah berumur, jadi enggak biasanya sering ngomong nongkrong, wis pinggir bae lah. Biasanya kan kalau orang Garut kan, wis nongski main, nongski brar. Nah, gitu. Jadi yang ada yang ketinggalan juga satu, kalau masalah karyawan di sini total ada 98 orang. Jadi di sini ada nggak mesan? Kosan khususnya buat orang-orang yang jauh gitu. Ada. Ada mesan? Ada. Don, Doni kenapa nggak mes di sini supaya Doni surat-surat daring, man? Di sini kosannya di mana? Di atas. Oh, di Luhur. Di Luhur. Atau Doni di Luhur ada. Kosan. Neng, ada berapa Neng? Kosan satu doang? Satu. Tapi khusus buat cewek. Khusus buat cewek. Aduh, ya. Jadi sahabat-sahabat gaskan dia kopi dari hati janji jiwa ini. Alhamdulillah di sini sudah karyawannya sudah diberi mesan. Doni udah ketahuan kan ya, 6 bulan kerja lumayan. Jadi harapan-harapan Neng untuk kedepannya, khususnya untuk karyawan-karyawan yang baru bekerja, apa? Harus bagaimana? Contohnya di bawah senior Neng? Ya pokoknya di kerjaan ini kita lebih solid lagi ya, lebih solid lagi, itu yang lebih penting. Lebih apa sih? Lebih kayak ayo gitu, bareng-bareng gitu. Kayak kerjasamanya kompak gitu ya, kayak kompak gitu. Jadi saling-saling, pokoknya saling-saling support juga kan gitu. Ya. Ini adalah salah satu senior dari ucapannya udah saya banggain. Karena udah terbukti dia lama di sini. Yang perlu bukti adalah yang di bawah dia senior apa junior-juniornya ya, harus menderita ilmunya harus diambil. Iya. Dia juga jangan pelit. Ada yang ketiga tetap happy, kerja itu happy. Memang perlu, kerja itu happy, kalau nggak happy cepat kerja. Kerja jangan lupa bahagia terus pokoknya. Jangan lupa bahagia terus dan bersyukur ya. Yoman. Yoman. Bersyukur nomor satu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bersyukur punya aku. Jadi Neng, apa namanya? Salting. Pokoknya makan dan minyak wangi. Jadi ini ada pertanyaan yang paling serius deh. Ada pertanyaan. Jangan serius-serius terus sakit hati. Enggak, tadi kan kita udah bercanda ya. Sekarang ada seriusnya. Nah, jadi seriusnya buat kerja di kopi dari hati janji jiwa ini kadang-kadang kalau ada nggak sikap kita gitu dari pahitnya dari hati kita mengeluh di pekerjaan, mengeluh dalam arti mengeluh itu ada nggak kebosanan, tapi maksud gue itu begini, kebosanan karyawan itu tapi ada menggairahkan untuk berbetah di sini kembali lagi. Jadi yang saya maksud jangan berpikir negatif, ini sangat penting juga gimana cara kita untuk bertahan di situ, gimana gitu Neng? Bertahan di sini itu caranya apa ya? Pokoknya intinya kerja itu kan nyaman kan, yang dicari. Iya nyaman ya. Nyaman sangat penting ya. Iya sangat penting. Ya. Pokoknya dalam pekerjaan itu harus dibawa happy ya. Kita terlalu bosan ya pastinya akan mengikuti bosan juga kan, pokoknya happy aja, happy sama nyaman, happy sama nyaman memang kelas, sudah terjawab. Rasanya gimana, rasa roti? Kalau rasa sih semuanya istimewa ya, luar biasa. Di sini ada 7 rasa. Ada 7 rasa. Ada. Yang penting bukan 7 sumur ya. Oke. 7 sumur tuh kayak mau mandi dulu. Bisa lah tolong dijelaskan dari 7 rasa roti itu ya. Bisa tolong. Itu jadi jelasin itu udah dari sana aja. Tinggal kita hanya buat cara buka. Resep saja udah dari sananya udah tinggal kita buat aja.
sini yang paling spesial ada crispy chicken, spicy bulgogi, Thai sweet chili, creamy shroom, ada juga yang enak. Ada juga yang spesial. Kalau spesial rotinya apa di sini? Rotinya biasa semuanya. Itu yang tadi putih-putih susu apa-apa sih? Itu mayonnaise. Oh, emang mayonnaise. Mayonnaise itu. Oh, tapi enggak dikasih susu emang. Susu, ada susu. Kopi susu. Gaskan dia. Buat cewek yang jonas ini. Banyak yang mau tolong rebutin. Jadi orang bisa berusaha tapi Allah yang menentukan. Dari kopi tadi kan rasanya ada berapa macam. Tadi kan kalau roti kan ada 7 rasa. Kalau kopi ada berapa rasa? Ada 20 mungkin ya. 20. Paling spesial ada 5. Meng? Ya. Abang pengen tanya kalau masalah kopi yang paling spesial tadi kopi apa namanya? Kopi susu sama es kopi favoritnya. Tolong kasih bocoran untuk kopi barista dan Skandia ini di Janji Jiwa. Masalah harga yang dari dasar dan sampai yang paling tinggi boleh di review, boleh dikasih tahu supaya teman-teman sahabat Skandia ini supaya tahu. Boleh tuh, boleh nanti. Dari harga kopi susu pokoknya ya, cuma 18.000, yang es kopi popat 28.000. Toko espresso 18.000. Terus saya kafe latte yang nggak pakai es krim tuh 25.000, yang pakai es krim 30.000. Es latte 18.000, yang kopi hitam sama americano 15.000. Kopi hitam kayak yang jualan warung ada kan, Neng? Oh, gitu. Oh, maksudnya saya kan biasanya kopi mik yang yang 1.500 di warung. Kapal api kan itu ya. Ada nggak rasa model semacam kapal api? Kopi yang hitam kayak campur gula putih maksudnya. Ada ya, kopi hitam itu. Ya, itu kopi hitam. Mungkin di barista kopi Janji Jiwa ini mungkin namanya berbeda. Namanya apa? Kalau di warung kan kopi mik. Nah, kalau di sini tuh kalau kopi hitam campur gula putih namanya apa? Es kopi hitam. Es kopi hitam. Kopi hitam. Boleh ada dua rasa. Americano sama kopi hitam itu beda. Warna tetap sama, cuma rasa beda. Jadi warnanya sama hitam, cuma rasanya berbeda. Itulah yang bikin penasaran sahabat-sahabat Gaskandia ini supaya datang ke sini karena rasanya sangat bikin penasaran. Tentu saja di sini sangat nyaman, zona nyaman, Janji Jiwa dari hati Gaskandia. Jadi banyak keberkahan, banyak menjernihkan pikiran. Di sini teman-teman saya semoga di sini kayak saudara saya, teman saya, udah kayak adik saya meskipun baru kenal, tapi orangnya di sini saya akui top, asik. Jadi mudah-mudahan di sini ya nyaman lah, betah lah untuk nongkrong, khususnya ya pada datang ke sini lah. Boleh dikasih tahu depannya tuh Janji Jiwa dari hati. Kopi dari hati. Ada susu di sini. Susu. Itu buat stok ya. Foto-foto ini. Sudah bikin bang. Sudah sampai ya. Jadi saya ada yang ketinggalan tadi. Nomor berapa? Jadi di sini ya. Tepatnya ada yang dipertanyakan. Yang penting juga ada sih ketinggalan alamat ya. Alamat dari hati Janji Jiwa. Alamatnya di mana, Neng? Alamatnya? Boleh dikasih tahu. Alamatnya di Gading Serpong, Jalan Burupat ya, Ruko Frankfurt, Blok A, nomor 8. Nah, yang jelas pokoknya di samping Polsek Gading, ya, Kelapa 2. Di samping Polsek Kelapa 2, Gading Serpong. Ini calon turunan mertua soalnya di sini.
ya ada di sini. Wah, ini buruan mertua. Kalau yang pegawai itu di belakang boleh di ini. Saya. Oh. Ah, itu bukan gorengan. Jadi Neng ini di sini apakah yang paling lama? Apakah yang paling senior di sini? Apakah ada yang lebih senior? Paling lama aja sih. Kalau di sini jam kerjanya bisa disebutin nggak? Masuk pagi, si pagi jam berapa? Pulang jam berapa? Shift 2 masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Kalau si pagi itu masuk jam 8 sampai jam 6 sore. Shift 2 jam 11 siang sampai jam 9 malam. Berarti sampai shift 2 orang? Iya. Banyak-banyak terima kasih. Udah nyemotin A datang sini. Ya, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih ini salah satu brother sekaligus teman sekaligus brother juga di teman rezeki di rumah di kampung. Ya banyak-banyak terima kasih dong kalau udah dapet izin kesini. Ya, udah minta review supaya sahabat-sahabat Gaskan ya di channel-channel yang di PW datang topik ke dari hati janji jiwa Gaskan ya. Jadi thanks, makasih banyak ya. Jadi apa namanya, sekali lagi ayo datang rapat ke dari hati kopi janji jiwa tepatnya di Gading Serpong dekat Polsek Kelapa 2. Siap. Aren cair. Ya. Ya 3000 gram. 3000 mg. Kedua kita kasih batu es. 2 butir aja ya. Es batunya 2 butir. Ini ditimbang, Don. Iya, timbang. Ini kopi ya. Semprot di gelas, semprot. Kalau orang lebih banyak bilangnya Spro coffee. Sud. Terus ini takarannya 5000 gram. Ntar 500 gram. Jadi berapa nih? 500 gram. 513? Ya, kalau lebihnya sih nggak jadi masalah. Oh, iya. Lebih dikit nanti, jangan lebih dari 50 gramnya. Ini yang terakhir. Ini jangan sampai kebalik ya. Ini harus di belakang sini. Ini harus pas ya. Jangan lama-lama, paling 3 detik ya. Teman sini ya, teman-teman buat main rasa kopi susunya. Gak bakalan kalah lah dari yang lain katanya. Mantap. Gaskan dia. Okay. Udah. Siap gaskan dia. Siap.
Enggak. Iya. Alhamdulillah akhir sudah mengunjungi kopi barista kopi dari hati dan jiwa gaskan dia banyak terima kasih brother lain jumpa bisa ketemu lagi banyak silaturahmi supaya panjang umur jangan lupa datang kopi dari hati dan jiwa gaskan dia jangan lupa selalu like subscribe share tekan lonceng ada di bawah ya. Gaskan dia, gaskan dia.